Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Shalli ala Muhammad. Pertanyaan baik sekali dari Ibu Siti di Hong Kong. Mudah-mudahan Hong Kong ini menjadi cahaya selawat, menjadi lautan selawat. Amin. Dari perjuangan Ibu Siti dan semuanya. Baik. Kapan kita menjadi cahaya selawat? Saat kita mengenal amalia selawat, saat itulah kita menjadi cahaya selawat harusnya. Ya, jadi sinergis jalannya. Saat kita berjuang memperbanyak selawat, saat itu juga kita mulai mengajak. Jadi dimulai dari mengajak kan, jadi pejuang, mengajak atau apapun, share atau mungkin kita membagikan tasbih, memberikan, itu dimulai dari perjuangan hingga kita naik menjadi cahaya-cahaya selawat. Jadi kapanpun kita, dimanapun ada kesempatan, itulah saatnya kita mengajak. Walaupun selawat kita masih belajar, baru 1000, baru 300, baru 500, nggak apa-apa, ngajak aja. Karena sebenarnya pada saat kita mengajak, itu kita sedang mengumpulkan juga selawat dengan cara yang cerdas. Ya, mungkin selawat kita baru 500, tapi ternyata saat itu kita punya selawat yang 10.000. Kenapa? Karena kita mengajak orang-orang tadi. Ya, ngajak dia jadi 3.000, dia bisa ngajak 2.000. Makanya mungkin ini kuncinya. Kenapa sih pada saat training camp selawat, khususnya camp selawat itu yang secara offline khususnya, kita meminta mereka untuk praktek 2 menit. Ya, ayo 2 menit. Coba selawat ya, selawat pendek aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Muhammad, apa aja, coba 2 menit ya. Tujuan yang pertama untuk membuka mindset bahwa mereka mampu dalam 2 menit rata-rata bisa 100, karena kalau santai itu berarti kalau sejam itu 3.000. Tapi sebenarnya dibalik itu, kita sedang mencuri syariah ini, sedang mendapatkan selawat-selawat sedang mereka baca. Ya, apakah selawat kita sudah banyak? Saya itu yang kalau baru mulai, kita baru ngajak kan. Jadi kita minta, ayo selawat, coba latihan 1 menit, ayo selawat berapa, coba tes ya. Makanya apapun kesempatannya, apapun kondisinya, saat kita bisa mengajak-ngajak lah, apalagi orang baru. Ya, makanya bekalah tasbih kemana-mana. Karena pada saat kita ketemu orang, praktek aja langsung. Nih solawatnya pendek aja, pasti semua orang ngerti solawat tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya itu cukup lah. Ya, atau sholli ala Muhammad, apalah. Nah, yuk kita coba yuk 1 menit atau 2 menit. Ya kalau kuat 10 menit biar makin banyak, tapi orang baru kan pusing dulu 10 menit. Ya, maksimal 2 menit lah. Yuk 2 menit sama-sama ya, coba tes 2 menit sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad. Dan dia terkaget-kaget tuh. Ya Allah, kok bisa ya saya 100 misalnya 2 menit. Ya bayangin tuh kalau 102 menit, sejam 3.000. Nah kan mulai yakin dia, oh gampang ya. Tapi kita sedang mengumpulkan itu, hari itu dia selawat itu pasti itu. Karena dia yakin, ya Allah gampang banget ya ribuan nih. Kemarin jangankan 1.000, 100 saya gak bisa sekarang. Itu sedang kita kumpulkan selawat untuk kita lewat perjuangan namanya, lewat cahaya selawat. Jadi kembali, kapan kita mulai cahaya selawat? Saat kita kenal amalia selawat, di saat itu pun kita akan menebar keberkahan selawat dengan cara mengajak. Apalagi kalau online lebih mudah lagi tuh teman-teman, tinggal copy, buka jadwal.campselawat.com, copy share mudah. Apalagi kita banyak sekali markas-markas lokal Riau, Aceh, macam-macam itu buka training-training lokal, tinggal copy share. Yang terbaru kita lagi jalan camp selawat Palestina, banyak yang dari Gaza juga ikut di sana, copy share. Ya, dan ini menjadi peluang yang mudah lah benar sahabat, mudah banget ini, tinggal nge-share gitu. Coba kalau isinya mungkin apa artis favorit kita misalnya, kalau orang-orang jahiliyah gitu, atau senang banget dia nge-share, kenapa kita nggak share kemuliaan pada saat dia bersolawat, itu menjadi solawat kita. Jadi mulai dari sekarang ya, karena kita nggak tahu umur kita kapan, saat Allah yang panggil kita, umur kita berakhir, tapi solawat kita nggak berakhir. Itu tujuan cahaya solawat ini ya. Jadi umur kita selesai, tapi ternyata amal jariah kita nggak selesai, selawat kita nggak selesai, karena tetap mengalir dari orang-orang kita ajak tadi. Ya, mudah-mudahan semua bisa semangat terus mengajak, semangat terus share, semangat terus menebar keberkahan selawat kepada umat di luar sana. Insya Allah.